Pada tahun 2023 lalu, Kabupaten Mempawah keluar sebagai juara umum Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menjadi suatu capaian terbaik Mempawah di tahun 2023 karena menjadi yang kelima kali secara berturut-turut. Beliau sehat walafiat selalu, insya Allah akan berada di tengah-tengah kita kembali. Hal itu disampaikan Bupati Mempawah Erlina saat memberikan sambutan pada acara malam pergantian tahun 2023 ke 2024 bertajuk New Year Party Mempawah Minggu malam 31 Desember 2023. Ia mengatakan satu di antara capaian terbaik Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 adalah menjadi juara umum Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau. Hal ini menjadi capaian yang manis karena menjadikan Mempawah sebagai juara umum 5 kali berturut-turut. Alhamdulillah ya, di tahun 2023 ini banyak sekali prestasi. Salah satu yang memang kita sangat banggakan adalah 5 kali berturut-turut setiap tahun dapat juara umum tingkat MTQ tingkat Provinsi. Nah itu mungkin salah satu yang memang boleh dikatakan sulit untuk kita dapatkan kembali. Tapi kita upayakan maksimal kembali untuk dapat mempertahankan tadi. Erlina juga mengatakan masih banyak pekerjaan rumah Pemkab Mempawah yang harus dibenahi oleh Pemkab Mempawah tahun 2024 ini, seperti pelayanan publik. Dari Kabupaten Mempawah, Tim Liputan Ruai TV mewartakan.